Teman-teman, kita survival di hutan ya, sambil bakar ikan. Jadi kita ada dapat ikan ya guys. Dan sekarang kita siang ya guys, ini ya. Karena kita siang ini. Tadi papannya saya bawa dari anu ya, dari jalan buat yang ini. Kita di sini ya. Kita cuma ambil beberapa ekor saja ya guys, buat lauk makan, karena saya tadi tidak makan ya. Cari ikan yang gampang di anu ya guys, gampang di siang ya. Satu tusuk barang ya. Ini sisa ikannya dibawa pulang ya guys, limbat besar ya. Kita jeda dulu ya guys ya. Oke, kita lanjut ya guys. Sekarang kita anu ya, kita tusuk-tusuk. Nah, seperti ini. Nah, sudah saya siapkan tadilah di jalan ya guys, buat tusuknya ininya ya. Nah, seperti ini ya. Kita cuci ke parit nanti guys. Itu ada air ya. Baru kita bumbu kan. Kita panggang. Nah, seperti ini ya guys. Nah, kita anu ya. Kita dicuci ya guys, kita bumbu ya, ini garam. Nah, ini dia, biar enak ya guys. Nah, seperti ini ya guys, biar mantap ya, karena apinya sudah besar ya guys. Kita anu aja langsung ya, kita panggang aja langsung. Nah, seperti ini guys, tadi saya bawa ini ya, potongan kayu di jalan ya, buat nyuak ya. Ntar kalau kepakai lagi kan bisa di anu ya guys. Oh, bisa. Oke, kita jeda dulu ya. Oke teman-teman, karena saya tidak makan tadi di rumah ya, ini jenguk jerat. Setelah makan ini kita jenguk jerat ya guys. Ini nasinya ya, saya bungkus sama daun pisang tadi ya. Tidak ada lauk sama sekali ini guys. Ini nasinya ya teman-teman. Nah, ini nasinya ya. Nah, ini saya sudah bungkus tadi kan. Dan ini hasilnya ya, karena saya setelah menjenguk jerat itu guys, sebelum menjenguk jerat itu anu bubu ikan saya ya, dan ini ya. Nah, seperti ini sisanya. Ini yang anu ya. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman udah matang ya. Nah, ini ya udah matang, taruh di sini. Dan ini sisa ikannya ya. Nah, ini bumbunya saya siapkan tadi ya. Ini bumbunya, ini garam, ini mesin, ini. Nah, ini ya.
Ini air ya guys. Nah ini air ya. Karena anda ada yang mengarahkan kameranya ya, terpaksa sendiri ini bagaimana ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya, video suruh pipalnya ya. Buat teman-teman like dan subscribe ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan update terbaru ya.